Istiqlal. Kita jalan menuju gerbang masuk Monas. Cepat jalan. Ini jalur difabilitas. Difabilitas. Disabel. Nah, orang cacatnya ada cacat. Normal ya. Orang cacat. Ini apa? Kabel bawah. Tuna netra. Ya, nih gini kan nah ini kasih. Difabel. Kalau ngapa? Kalau tuna netra kan bisa penyandang difabel. Cocok cuacanya kan. Untuk main layangan cocok ya. Itu pintu masuk. Gak pakai kacamata tadi sih. Lewat sono. Kanan. Pintu masuk Monas. Alah, putar. Ada patung tuh, Pak. Bagus tuh patungnya, Pak. Patung orang naikin kuda, Pak. Ya tuh. Ya kan? Wih. Kereta. Tuh kereta diesel. Ya kan? Ya kan, Pak? Ya kan, Pak? Kereta diesel. Tuh, patung kuda orang naikin kuda tuh loh, Pak. Pak. Itu loh patung orang naikin kuda tuh. Di kiri itu loh. Opsi. Masuknya lewat terowongan. Ya bisa langsung masuk. Kalau dulu ya. Iya, masuk lewat situ. Saya dulu tahun berapa? 2000. Langsung. Enggak lewat terowongan. Kalau ini harus. Loh, kok pada naik itu? Kok pada naik kayak odong-odong itu? Itu balik ke sana, balik pintu keluar. Loket Tugu Monas. Ya kita antri naik itu nanti. Ya kalau boleh naik.
Ini loket pintu masuknya. Satu orang, jangan masuk semua, satu orang perwakilan. Tiket puncaknya malah sore banget. Pokoknya di depan, tunggunya lewat depan, jangan masuk semua.